Kita orang adalah tengok satu video ni yang mengatakan perempuan adalah yang paling rugi bila relationship tu tak jadi. Ha, tak menjadi. Ha. Kenapa? Kenapa dia nak kata perempuan yang paling rugi, okay, Zora? Bagi Zora, tak setuju sebab kenapa nak rugi pula? Sebab kita masih lagi belum ada apa-apa ikatan. Betul. Cari yang lain. Senang je. Apa susah? Kan, lepas tu rasanya, tak, kenapa kita nak rasa rugi? Sebab lelaki bukan yang seorang je dekat dunia ni. Dan sebenarnya, bila perempuan ni dia tak menjadi waktu sebelum kahwin kan, benda tu lagi sesuatu yang lagi signifikan tau Zora. Sebab kalau kita dah kahwin nanti, baru nak tahu, baru kita nak tahu dia punya kelemahan, dia punya apa yang tak ngam dengan kita dan sebagainya. Takut nanti lepas dah kahwin yang tak menjadi tu yang lagi parah, lagi kan, teruk orang kata. Tapi itulah apa yang penting sebenarnya. Sebelum nak ke jenjang pelamin tu, kita kena kenal siapa pasangan kita. Tapi janganlah orang kata nak nampak cantik je depan depan pasangan tu. Oh, hari ni baju lain, esok dating, esok keluar baju lain. Baju lain. Nak invest dalam makeup, tak payah. Kita kena jadi natural je lepas depan pasangan kita tu. Betul? Tak payahlah macam hari ni nak makeup style ni, hari ni nak, tak payah nak invest style banyak sangat. Tak payah. Sebenarnya dalam pasang, dalam orang kata kita berkawan sebelum berkahwin pun Zora, sebenarnya bukanlah tanggungjawab kita pun untuk orang kata kalau kita keluar, banyaknya tak tahulah kalau pasangan yang lelaki tu selalunya dia orang lebih banyak offer untuk membayar. Betul. Bila keluar pergi mana-mana, mereka tu rasa macam ada satu tanggungjawab lah untuk menjaga pasangan perempuannya. So Kak Lina rasa itu lagi merugikan bagi pihak lelakinya. Sebab dia orang lagi banyak keluar duit, belanja makan, nak tengok wayang, nak beli coklat, bunga. Ya, yeah, ha, itulah. Bukan rugi tu daripada kita sebenarnya, ada. Bukan, tak ada. Mungkin ada, mungkin ada perempuan yang banyak keluar duit, tapi kita ni perempuan, janganlah macam takpelah belanja. Macam takpelah hari ni, takpe tak ada duit, takpe belanja, takpe. Sebenarnya benda ni macam sebelum ke jenjang pelamin, kita kena kenal pasangan kita. Betul? Kalaulah kau 24 jam tak ada duit, must be something wrong kat situ. Kan? Lepas tu masa kalau kita berkawan, waktu dalam proses berkawan tu, tak adalah macam ada yang cakap perempuan ni macam bila dia bagi perasaan dia, bagi sepenuh hati. Apa rasanya Zora? Adakah kita rugi on that part bila kita sayang orang tu, sayang sampai mati? Mungkin sebab dia rasa ada lelaki lain yang tak ada lagi handsome daripada Mamat tu. Boleh jadi macam tu juga. Tapi Zora betul ke kalau macam Zora sendiri? Takut. Kalau dah bagi sayang tu rasanya dah tertutup pintu hati. Rasanya boleh tak macam kalau tak menjadi, kita akan macam tu je lah. Janganlah, tak boleh move on. Janganlah hidup dalam cerita fairy tale. Jangan. God. Kita ni reality. Kita kena macam, kalau kita tak ada jodoh, kita tak pandang orang tu, maknanya Allah dah tentukan yang lebih baik daripada yang ada tu. Tak payahlah nak tonggeng-tonggeng, tak payah. Fine. Sebab nangis boleh. Kita perempuan, fitrah kita lemah. Tapi janganlah macam terikut-ikut, ikutkan hati dan perasaan. Janganlah. Nak nangis boleh, nangislah. Nak luahkan perasaan sedih tu, luahlah. Memang setiap orang mungkin ada pengalaman masing-masing. Aku sayang dia, aku cinta dia. Ya, benda tu ada. Tapi boleh jadi apa yang kita suka tu tak baik bagi kita. Tapi apa yang kita tak suka tu baik bagi kita. Sebab tu semua dah ditentukan oleh Allah SWT. Jadi Tak rugilah. Sesiapa saja yang datang dalam hidup kita ni memberi kita pengajaran sebenarnya. Kadang kalau orang bercinta 5-6 tahun pun, tu pun belum tentu jadi jodoh dia. Betul.